Bu, untuk kondisi Pak Uka sekarang kan setelah dari rumah sakit berapa hari dirawat? Setelah 18 hari dirawat ya, dia pulang terus 2 atau 3 hari gitu, masih dia mau makan gitu ya. Tapi setelah udah 4 harian kayaknya, 3 kali ya udah nggak masuk sama sekali. Kalau air putih sudah 2 minggu nggak masuk juga, nggak mau. Akhirnya dia ada dia minum ini apa, air teh kemasan itu sampai sekarang. Cuman ya memang kondisinya untuk saat ini agak sedikit mengkhawatirkan gitu. Apalagi semalam itu ibu juga udah pada nangis gitu, tapi ya alhamdulillah pas malamnya itu sehat gitu, sehat lagi, stabil lagi ya Bu. Waktu itu sih udah dibolehin sama rumah sakit ibu, karena ini bapak udah lama ya, maksudnya daripada nanti malah tambah lagi penyakit lain karena bapak kan udah lagi bentak gitu ya untuk ininya. Gak apa-apa ibu, bisa pulang katanya gitu, tapi nanti kontrol lagi gitu. Pas kontrol yang pertama itu dia udah kayaknya udah enggak gitu. Terus ya udah, emang dokter juga bilang bukan, memang Pak Ogahnya enggak mau kontrol, tapi kan yang lebih dekat sama ibu enggak apa-apa ibu yang ke rumah sakit. Tapi karena Pak Ogahnya enggak bisa ditinggal sebentar juga enggak bisa, ya akhirnya enggak kontrol gitu, enggak kontrol lagi. Setelah 2 minggu di rumah ini ya, makin hari makannya makin berkurang gitu, akhirnya makin nyedot. Dokter mewajibkan berapa hari sekali sih Bu kalau harus kontrol gitu, harusnya? Waktu itu 5 hari setelah itu ada jadwal kontrol, tapi dia nggak mau. Sekarang juga udah lama nih, udah beberapa hari ini, yuk ke rumah sakit gitu kan, ke rumah sakit lagi. Habis nggak mau makan gitu, biar di sana diimpus terus. Dan nggak usah nih, udah mati gitu selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.